Kalau ini nyala berarti nggak amper bosku, nggak ngisi aki nih, tekar tekor. Ini bosku dari sini ya bosku. Oke, siap. Pokok ini posisi muter, berputar, ini harus mati. Kalau ini berhenti ya nyala lagi bosku. Soalnya kan kerja ikut mesin muter. Nah, muter nih bosku ya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Selamat menonton. Tengok sih, bos. Oke, teh. Panas nih. Eh, oke. Halo bosku, jumpa lagi ya dengan Sejoli Channel bosku. Jangan lupa makan bosku, sarapan bosku, ben sehat bosku. Ini bosku tutorial ngetes manual ya, dinamo alternator Ragasa. Ini kan siapkan setrum positif nih, positif, tak tes dulu. Nah, ini positif. Nah, ini lepasku. Nah, ini kan lampu kontrol, lampu tes-tesan. Nah, siapkan, oh, tempelkan bodi. Nah, nyala. Ini positif. Siapkan negatif. Ini bosku, nempel bodi. Oke bosku, kita tempelkan langsung di bodinya dinamo alternator bosku. Nah, ini tuh kita templekan. Kameramen ini istimewa bosku, kameramen ini bolot dewe bosku. Pokok nempel ini bosku. Oke, siapkan tes-tesan lampu bosku. Oke, ini bosku, ini yang bawah ini bosku, ini kan kancingan bosku, ini kan kancingan. Sing bawah ini setrum kontak atau IG, yang ini indikator lampu. Langsung ya bosku, diincepkan ini. Nah, kasih kabel hitam dan merah ini, merah dan hitam. Mis ini sing merah setrum kontak, slep. Sing hitam sini bosku. Oke bosku, sing setrum mang nih. Nah, ini kan setrum bosku. Kita tempelkan di terminal B, terminal baterai. Kita kupas bosku. Nah, ini jelas bosku. Nah, ini bosku, kita incepkan ini bosku. Nah, diwel-wel-wel. Kemudian ini bosku, yang IG ini kita tempelkan di kabel merah ini bosku. Nah, ini kan harus terkelupas, kita tempelkan. Nah, kan nyala bos. Ini anggap aja indikator gambar aki. Ini kan posisi berhenti. Kalau mobilnya muter kan ininya ikut muter gini. Kalau ini muter, ini harus mati gambar aki ini. Kalau ini nyala berarti nggak amper bosku, nggak ngisi aki nih, tekar tekor. Ini bosku dari sini ya bosku. Oke, siap. Pokok ini posisi muter, berputar, ini harus mati. Kalau ini berhenti ya nyala lagi bosku. Soalnya kan kerja ikut mesin muter. Nah, muter nih bosku ya. Loh, mati. Mati kan normal bosku, tinggal pasang. Kalau gini aki ini awet, tak tekor bosku, pengisian normal. Loh, wis mulai bosku. Terima kasih bosku. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Terima kasih. Thank you. Matur suwun.